Pangeran Sake atau Mbah Sohe, atau juga Pangeran Rana Manggala, adalah salah satu putra Sultan Ageng Tirtayasa yang berjuang bersama Syekh Yusuf dan Pangeran Purbaya melawan Kompeni Belanda tahun 1682. Sebagai keluarga Kerajaan Banten, dirinya rela berjuang bersama ayahandanya, meninggalkan segala kemewahan kerajaan. Lihat saja makamnya jauh dari Banten, jauh dari segala atribut keningratannya. Pangeran Sake terkenal sebagai seorang penyebar Islam atau da'i di Tatar Sunda. Saat ini makamnya masih terurus dengan baik di Kampung Gang Nangka RT2 RW1, Desa Karangasem Timur, Kecamatan Citeureup. Inilah makam Pangeran Sake bin Sultan Agung Abdul Fatah Sultan Ageng Tirtayasa yang ada di Citeureup, Bogor. Alhamdulillah saya sampai di sini dan beliau adalah kakek moyang saya. Pangeran Sake adalah keturunan dari Waliullah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang menikah dengan Kaunganten, adik Bupati Banten.